Aku lapar sekali, aku duluan. Kalian harus sabar. Ini, Aduh, Barry. Kenapa? Maaf, aku suka yang matang, seluruhnya. Aku rasa itu saja, dan... Oh, selamat. Anda sekarang golem dan istri. Oh. Wow, ini jadi aneh. Jadi, aku mendapatkan izin bangunan? Kau tidak boleh mengubah lab level 2 menjadi menara penyihir level 7. Bagaimana kalau jadi level 6? Kenapa 2 harus diikuti 3? Kota ini harus berpikir kreatif. Bagaimana jika menara pemanah mempunyai ruang untuk menaikkan kita selain tangga itu? Bagaimana jika ada loker mantra pembeku agar aku tidak perlu memegang ini terus? Ayo, kita demo agar balai kota lebih maju. Siapa yang mau ikut? Oke, aku mendengar dengan jelas. Aku akan meningkatkan seluruh tempat ini secepatnya. Cukup. Apa? Hanya itu secepatnya yang bisa kami usahakan. Pertempuran hebat, 3 bintang, angkat pedang, tim. Yeah. Pedangku hilang. Oh tidak, dia sahabatku. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku harus bagaimana? Tenanglah, teman. Mungkin pedangmu tertinggal di medan perang. Oh, akan aku cari. Aku harus menemukan pedangku. Permisi, pedangku hilang. Mungkinkah Anda melihatnya tergeletak? Besarnya segini, logam tercantik yang pernah dilihat orang barbar. Yang kulihat di sini hanya bahan untuk sup enak. Kau tertarik dengan sup enak? Periksa puing itu. Ada banyak benda tajam di sana. Tapi tak ada yang bagus untuk sup. Ah, pedang pengganti. Menarik. Oh, sepotong kayu tajam. Anggar! Bicara bahasa kita. Aku harus terima kenyataan. Pedangku hilang selamanya. Orang barbar tanpa pedang hanyalah. Entahlah, aku tidak tahu. Aku tadinya orang barbar yang bangga. Kini aku tak kenal diriku. Pedang terpercaya jadi jati diriku. Apa hidup berarti tanpa pedang? Aku bak minion tanpa gerombolan. Apalah orang barbar tanpa... Sudah cukup menyanyinya. Dok, bagaimana menyembuhkan orang barbar kehilangan pedang? Aku sedang berpikir untuk mengubahmu menjadi orang yang tidak perlu menggunakan pedang. Jangan bergerak. Entahlah, ada yang aneh. Kau bukan tipe orang yang hijau, paham? Mendingan kan? Aku melihatmu dan aku tidak berpikir, hei, di mana pedang pondok tukang itu? Waduh, entahlah. Ada yang punya kaki 2 dan tempat untuk memakai sabuk? Okidoki. Apa ini? Sudah aku bilang, ada resikonya. Ini mengerikan. Aku mau yang pohon saja. Ubah aku jadi pohon lagi. Aku terlihat seperti idiot. Tidak bisa. Aku penyihir, bukan pesulap. Orang barbar yang gepeng itu seharusnya aku. Kamu itu apa sih? Aku tidak tahu apa aku ini. Apa kamu menerima saran? Kamu punya tongkat? Kamu nenek sihir, panggil sesuatu. Itu loh, keluarkan tekorak. Aku punya anak. Aku dari dulu ingin punya anak. Terima kasih. Aku merasa jauh lebih baik. Anak-anak, serang pria baik ini. Kutemukan pedangmu. Pedangku, terima kasih. Tapi kini aku nenek sihir dengan pedang barbar. Aku punya sup untuk itu. Kembali jadi orang barbar.
Aku cinta jadi diriku. Sudah cukup menyanyinya. Berhenti. Menunggu peningkatan itu normal. Jangan marah. Hanya melukai kalian. Iya benar. Aku sangat benci dengan kemarahan. Ada orang di dalam. Aku senang membaca ini. Semuanya, daripada melampiaskan, rangkul keajaiban di sekitar kalian. Tukang, daripada memukuli pohon itu, peluklah dengan erat. Aku merasa lebih baik. Aku juga ingin begitu. Aku juga mau. Sulit dipercaya akhirnya aku tiba di sini. Hari ini putraku menjadi penunggang babi. Penunggang babi. Penunggang babi. Astaga, tadinya ini adalah tempat bahagiaku. Ini momen besar, seperti saat mohakmu tumbuh. Ayah, berhenti. Jangan buat aku malu. Maaf, nak. Ayah hanya tak sabar mengajarimu mengemudi. Siap memegang setir? Heh, ini bukan setir, ayah. Ini tali. Aku tahu apa yang kulakukan. Bagus, sekarang harus kuaktifkan lagi. Pelan-pelan. Oh, awas. Wow. Maaf. Ayah, jangan membuat aku gugup. Aku tenang. Tidak. Kau akan membunuh kita. Ayah, berhenti. Berhenti apa? Menyelamatkan nyawa kita? Sebaiknya ayah mundur. Oke, baiklah. Tunjukkan caranya, nak. Mari kita pacu babinya. Oh, tidak. Jangan panas. Hop, kita tidak akan berhasil. Iya, ayah. Oke, kita singkirkan tambang emas ini keluar dari sini. Oh, tidak. Jangan bangun. Bisa aku ambil sendiri. Hampir saja. Bagus. Kita telah membasmi kemarahan dan kekerasan. Bernapaslah dalam damai dan tenang dan cinta. Kalian melakukannya dengan indah yang tercerahkan. Banggalah atas diri kalian. Membawa damai ke desa ini selamanya. Serangan! Kita diserang! Ayo, ambil senjatamu! Ini nyata! Kita akan tersapu habis! Bangun! Ada waktu untuk damai dan waktu untuk kekerasan. Kurasa seringnya waktu kekerasan. Jangan khawatir, aku punya sup untuk ini. Terima kasih. Mengapa mereka tidak bertarung? Kaldunya bening, perlu 3 jam untuk berefek. Ini punya Muna, kuncinya bukan untuk apa-apa. Terima kasih, ayah. Sama-sama, nak. Siap untuk babi barumu? Saat senja, babimu akan berpikir itu waktunya tidur. Jadi ya, aku tahu. Teriakan! Kamu tidak tahu. Kalau tahu, sudah kamu lakukan. Bagaimana pegangannya? Ini seperti mimpi.